Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke siri jelajah STEM SMK Dato' Syeisa kali ini. Saya, Mama Adam bin Muhammad Izzuddin, mewakili skuad STEM sekolah untuk mengupas tajuk yang agak menarik, iaitu projek payung terjun graviti. Tidak dapat sangka lagi, penggunaan payung terjun agak meluas pada era ini. Kita dapat lihat penggunaan payung terjun dalam misi ketenteraan, misi keamanan jagat, dan tidak kurang juga ada yang menjadikan sukan terjun payung sebagai hobi mereka. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara untuk menghasilkan model payung terjun graviti. Ayo adik-adik! Saiz dan meter payung terjun yang membawa pemberat yang sama mempengaruhi kemampuan untuk ia bertahan lebih lama di udara. Bahan dan alatan yang digunakan untuk membuat payung terjun graviti ialah botol air, tali rafia dengan kepanjangan yang sama, dua saiz plastik yang berbeza dan alatan gunting. Sekian sahaja dari siri jelajah STEM SMK Dato' Syeisa kali ini. Sehingga kita bertemu kembali. Sedikit mutiara kata, pendidikan adalah senjata paling berharga di dunia. Kerana dengan itu, anda dapat mengubah dunia. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Akhir kata dari saya, berkasakan STEM untuk generasi hadapan.